Bulan. Iya. Cita-cita kamu mau jadi apa? Itu AA ke aku. Terus kenapa kamu yang baca? Biar kebaca. Kebaca gak, AA? Coba. Boleh aku ramal? Boleh. Nanti kita akan ketemu di kantin. Beda, padahal tulisannya bukan itu. Dilea. Iya, Dilan. Cita-cita kamu apa sih? Aku jadi pilot. Kalau kamu jadi apa? Aku cita-citanya menikah sama kamu. Bandung, Mas, sekarang menyenangkan ya? Nggak, kan kita cerita lagi di motor ini. Kan di motor. Masa sih? Iya, lagi di motor. Dilan mau nikahin Mila ya? Iya. Tanggal berapa? Soalnya aku nyewain alat-alat pesta loh di rumah. Lu malah promosi. Ini lagi adegan sketsa, lu promosi tenda. Nah, oh, aman nih. Bandung, Mas, sekarang menyenangkan ya? Iya. Emang kenapa? Tanya dong kenapa gitu. Kenapa? Kenapa bilang? Karena ada kamu. Milea. Milea. Iya. Kamu cantik. Tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore. Nanti aja abis maghrib atau pada isya ya. Abis itu. Mas Den. Ya. Kan kalau di filmnya Milea lembut ya. Iya. Ini kan banyak ngomong. Kok malah banyakin dia sih ngejawabnya? Bener, lu jadi Milea bukan mamanya Shinchan. Oh gitu, oke. Enak moge banget nih. Kenapa emang? Keteknya gak bau. Oh iya. Karena kalau ketek gini kena angin. Kena angin. Iya, karena enak moge. Pasti emang keringetnya aja bau bunga. Iya. Masih ada. Masih ada. Moge banget nih. Enak moge, bau apa? Enak moge banget tuh. Benar. Kenapa? Bau knalpot. Kok dilihat di gambar situ kurang bagus ya? Keren. Gini lah. Keren itu, keren. Keren. Tuh Den, tadi kena apa tuh yang kamu tuh aku belum mencintaimu, tapi enggak tahu kalau sore gitu kan. Kenapa? Oh. Maksudnya romantis tapi kayak ngelap motor, Den. Bagus. Karena lu pegang tuh muka lu lembab kayak tanah Bogor. Tuh. Nah, Pasha ini pas banget dia bawa motor karena Pasha ini emang anak motor banget. Oh, iya. Kita punya tayangannya, ternyata Pasha ini selain anak motor dia juga cowok-cowok romantis.